Bang, udah terima. Minggu subuh, tanggal 7, Polsek Metro Bangkir mengamankan satu orang wanita inisial SA, 22 tahun, dari dua kuat melakukan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Untuk lokasi pengamanan yang tempat kita mengamankan itu adanya di satu apartemen di Taman Rasuna Said, Jakarta Selatan. Kemudian pada saat diamankan, yang kami amankan ini bersama salah satu anggota keluarganya yang berinisial MA, 22 tahun. Kita lakukan penyelidikan dan pemeriksaan pada saat diamankan pada wanita yang berinisial SA ini ditemukan satu klip plastik yang diduga kuat berisi ataupun bekas dari salah satu narkoba jenis inek. Lanjut, pada saat pemeriksaan kita di kantor, kita mengetahui atau mendapat informasi bahwa SA beberapa waktu sebelumnya kumpul bersama beberapa orang temannya di sebuah tempat makan di sekitar wilayah Jakarta Selatan. Lanjut, dari hasil pengecekan urin terhadap SA, ditemukan bahwa dari urin tersebut mengandung positif amfetamin, metamfetamin dan benzodiazepin. Rekan-rekan, pada saat pengamanan itu juga kita mengamankan handphone dari SA dan di percakapannya ada kata-kata yang menunjukkan bahwa kepala dari SA ini cukup pusing, kemungkinan gara-gara I. Ini dugaan kami adalah inek. Rekan-rekan, itu yang dapat kami sampaikan. Lanjut, untuk SA akan dilaksanakan pemeriksaan lebih lanjut apakah ada jaringan-jaringan dari pengedar ataupun tidak, apakah jadi pengguna narkoba. Dilanjutkan nanti akan dilaksanakan asesmen sosial maupun asesmen secara medis. Pak, selain inek apalagi narkoba yang dikonsumsi? Ya kalau dari jenis yang hasil cek urin kan kemungkinan kan ada sabu-sabu karena apa amfetamin ya. Pak, ini memang kalau pemasoknya Pak, dia beli di mana Pak? Belum, itu masih kita lakukan. Pak, ini caleg P3 memang benar? Dulunya beberapa waktu yang lalu pada saat pelaksanaan pemilu dan pileg ya. Pileg pernah menjadi bakal calon legislatif dari wilayah Tangerang ya. Tangsel. Tangsel ya, ada Tangsel. Pak, pasal ini kenapa Tangerang Pak? Tangsel. Pasal yang dikenakan Pak? Pasal yang dikenakan untuk sementara kalau sesuai aturan pasal 127. Namun kalau sesuai dengan SEMA nomor 4 tahun 2010 sebagai pengguna kemungkinan juga akan diarahkan untuk pelaksanaan rehab. Pak, untuk alasan menggunakan narkoba sudah? Belum, kita masih pendalaman juga. Tapi kita, penggunaan pertama Pak? Ya? Penggunaan pertama atau gimana? Kalau analisa kami sih nggak mungkin, kayaknya mungkin sudah pernah sebelumnya. Untuk saudaranya sendiri di masih apa ikut terlibat juga pakai juga atau gimana Pak? Tuh saudara dari saudari SA ini setelah kami periksa tidak ada kaitannya dengan penggunaan ataupun kejadian yang hanya memang apartemen miliknya dari SA. Oh, apartemen memang miliknya SA. Pak, tadi kan disebutkan sempat ketemu beberapa teman di Jaksel ini ya. Maksudnya kaitan dengan kronologi apa ya? Nah, apakah di sini kita mau mencari tahu apakah pada saat mereka bertemu ini apakah di situ ada penggunaan atau tidak? Itu ya sampai sekarang belum ketahuan. Belum, ya. Kita masih. Tapi ada kemungkinannya juga. Kemungkinan ada. Mungkin ada, mungkin juga. Kalau barang bukti tapi temukan. Barang bukti klip plastik tersebut kita temukan di tas milik dari saudari SA. Gambarnya ada. Duga kuat adalah bekas menyimpan inek karena masih ada serpihan-serpihan dari inek benda berupa yang mirip dengan inek. Berapa gram Pak? Ini kayaknya satu atau dua.
satu bukan gram lo ya, biji ya kan, itu kan berupa tablet. Untuk keluarga juga sudah kita informasikan, karena itu juga sebagai aturan dari kita juga, nanti kita akan lihat perkembangannya, mudah-mudahan bisa segera kita